Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channelnya Mama Mary. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu bahagia dan tetap semangat. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman bunda-bunda yang lagi sakit, aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Share lagi ya mam kegiatan aku hari ini. Nah ini seperti yang mam lihat semua, aku itu lagi nyuci sendok ya. Jadi ini sendok, apa namanya, simpanan gitu ya mams, aku mau pakai gitu. Jadi nanti aku cuci semua karena memang disimpan gitu kan, takut debuan. Jadi aku cuci aja semua, sendok garpu, terus sendok teh gitu-gitulah pokoknya ya. Aku cuci semua, nanti kalau udah kering baru aku masukin ke dalam tempat sendok gitu ya mams. Tapi tunggu kering dulu, nah ini sudah, yang penting istilah kata sudah dicuci gitu ya mams. Nah ini alhamdulillah sudah selesai. Lanjut lagi nih, aku mau cuci botol. Ini kegiatan aku di malam hari sebenarnya mams. Aku tuh tadi sore itu nggak cuci botol, jadi botolnya tuh agak banyak gitu ya. Dan ini adalah botol-botol adik Uki. Jadi kalau malam itu dia masih nyusu gitu ya mams. Jadi ini ya udah aku cuciin aja. Daripada bertumpuk gitu ya, ini juga udah bertumpuk sebenarnya. Biasanya aku tuh kalau ada botol 1-2 kotor ya aku langsung cuci. Ini kebetulan aku tuh agak mager gitu, jadi bertumpuk gitu ya mams. Dan ini sudah selesai alhamdulillah. Ya kita bersihin ya untuk daerah sink. Nah ini keesokan paginya di tanggal 10 November hari Jumat kemarin ya mam, sini anak-anak itu ada acara di sekolah, yaitu memperingati hari pahlawan. Jadi di sekolah adik Uki itu ada acara, di sekolah kakak juga ada acara. Jadi mau gak mau kita tuh berbagi ya mam. Jadi bapak K-nya ke sekolah adik dan mamaknya ke sekolah kakak gitu ya. Jadi masing-masing itu kita jagain anak. Karena memang dari masing-masing wali murid tuh harus hadir untuk menyaksikan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah ini sudah dipersiapkan ya, ini sekolah kakak ya. Nah ini acaranya sudah mau mulai karena jam 8 pagi acara dimulai. Jadi kita tuh datangnya jam 7:30. Dan ini adalah besti-besti aku di sekolah ya, teman-teman kakak waktu kelas 1. Tapi kita tetap menjalin silaturahmi walaupun anak-anak kita tuh gak sekelas lagi mams. Nah ini acara sudah mulai dimulai ya. Sudah mulai dimulai. Kayak mana sih? Iya benar, sudah dimulai lah ya acaranya. Dan ini adalah acara fashion show, pertunjukan anak-anak dari kelas 6 sampai dengan kelas 1. Kebalik, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi ada acara fashion show gitu. Dan ini, nah ini kelas kakak kelas 2 ya, sudah selesai untuk fashion show. Jadi anak-anak tuh dikumpulkan di aula, di lapangan sekolah maksudnya. Jadi di sini ada SD Al-Azhar 3 dan 2 gitu ya mam, satu lingkungan. Tapi acaranya beda karena memang beda kepala sekolah. Jadi acaranya di hari yang sama, jadi agak tumbur-tumburan gitu untuk musiknya ya. Nah ini performance dari kelas kakak sudah mau dimulai. Ini aku persingkat aja, tapi walaupun gak disingkat juga tetap aja kayaknya panjang ya mams. Jadi mohon maaf ya, ini kebanyakan acara di sekolah sebagai kenang-kenangan aja sih mams, untuk nantinya aku lihat-lihat kembali. Ini ya kegiatan anak-anak di waktu kecil gitu lah pokoknya ya, sebagai kenang-kenangan. Dan ini sudah mulai performance ya untuk di kelas kakak, paduan suara. Perwakilan dari kelas ini ada 5 cewek dan 5 cowok, termasuk Kak Sophie ya ikut di dalamnya. Nah ini alhamdulillah performance-nya berjalan dengan lancar ya. Anak-anak itu gemes banget ya. Pokoknya pinter-pinter ya mams, anak-anak sekarang, anak-anak soleh dan soleha ya. Pokoknya sehat-sehat terus lah buat anak-anak kita semuanya, amin. Nanti aku spill juga ya mams, acara di sekolahnya Ade. Itu kebetulan Pak Su yang ambil videonya ya. Nah ini adalah fashion show di sekolah Ade. Nah ini Ade Uki pakai baju tentara ya. Walaupun Ade Uki gak menang, tapi dapat hadiah hiburan ya, buku dan juga alat tulis gitu mams. Nah ini adik Uki seneng banget ya, antusias banget didapat hadiah gitu. Banyak banget pokoknya mami-mami, terus ayah bunda yang datang ke sekolah anak-anak mereka ya. Ini sayang banget ya karena acaranya tuh berbarengan gitu, aku gak bisa nemenin adik Uki ikut maksudnya di sekolah ini gitu kan.
nggak bisa ketemu teman-teman aku juga ya. Nah, ini seru banget pokoknya kalau anak-anak TK kan lucu-lucu ya, Mams, gemesin banget. Nah, ini adik Uki naik panggung. Agak kaku gitu karena mungkin dia agak malu ya, Mams. Nah, jadi agak kaku gitu adik Uki maju. Jadi banyak banget ya ibu-ibu yang gemes banget sama adik Uki ya. Karena memang lucu banget sih, aku juga ketawa-tawa gitu ngeliat adik Uki performance di panggung gini ya. Nah, ini sudah mulai fashion show. Agak sulit, Mams, nyari baju adik Uki ya, karena memang ukuran badannya kan gede ya. Jadi agak sulit gitu. Dan ini alhamdulillah juga baju tentara itu muat gitu ya, ada ukuran yang besar ya. Jadi ada gitu ya, alhamdulillah dapat gitu. Agak sulit gitu soalnya nyarinya ya, karena kan badan adik Uki itu kan gede gitu ya. Nah, Mams, di tempat Mams, anak-anaknya juga pasti banyak acara ya waktu Hari Pahlawan kemarin. Pastilah ya kalau di sekolah ya acara-acara seperti ini ya. Dan ini sudah selesai alhamdulillah. Nanti adik Uki tuh nyusul aku dan juga Kak Sophie ya, karena memang acaranya tuh lebih dulu selesai gitu ketimbang kakak ya. Oke, Mams, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, no skip-skip. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan buat teman-teman bunda-bunda yang baru bergabung di channel aku, kenalin, aku Mary, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan aku sekeluarga tinggal di Kota Bandar Lampung. Jika Mams bunda-bunda berkenan juga dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman bunda-bunda semua gak ketinggalan ya. Terima kasih. Singkat cerita, ada sudah ada di sekolah kakak ya. Nanti aku lagi ngobrol sama teman-teman aku sambil nunggu acara itu selesai gitu ya, Mams. Karena memang udah siang juga sih, sudah mau mendekati sholat Jumat. Jadi acaranya juga udah mau beres gini ya. Tapi performance dari Kak Sophie tadi sudah. Jadi ya tinggal nunggu pulangnya aja. Dan di sini sudah sampai di rumah, alhamdulillah ya teman-teman. Aku tuh dapat kiriman pempek kates dari teman YouTuber aku yang sekota dengan aku di Kota Bandar Lampung, yaitu Bunda Winda Gusti ya. Jadi beliau tuh ngirimin aku pempek kates, alhamdulillah ya, rezeki banget, baik banget ini Bunda Winda ini ya. Jadi dia kirimin pempek kates, pempek dos gitu. Pernah waktu itu dia tuh buat ya, aku nonton videonya itu dan aku tuh komentar kalau aku juga suka pempek gitu ya, pempek kates gitu yang isi kates. Dan dia itu mau ngirimin ya, baik banget gitu ya. Dan ini alhamdulillah, jadi pas siang hari pulang dari kegiatan anak-anak itu, jadi dia kirimin pakai Gojek gitu ya, Mams. Dan ini pempeknya tuh aku kukus. Ternyata tuh memang salah ya, harusnya tuh kita langsung goreng gitu kata beliau, jangan dikukus atau direbus biar nanti teksturnya itu dari si pempek nggak berubah. Tapi ya sudah terlanjur gitu. Dan ini juga alhamdulillah sudah jadi aja pempeknya, jadi aku sudah goreng dan rasanya itu enak banget gitu ya, Mams. Rasanya enak dan cukanya juga enak, aku suka. Bener-bener pinter ya beliau bikinnya. Dan ini ya teman makan pempek aku ya, karena cuaca juga gak panas, padahal ini malam hari ya, Mams. Aku buat Nutrisari. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat Bunda Winda Gusti ya. Buat teman-teman yang belum follow bisa di follow ya. Dan ini aku mau menikmati pempeknya, luar biasa enak banget, makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, mungkin cukup juga ya video sampai di sini. Terima kasih sudah nonton video aku dan kita akan ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.